lainnya mulai berlaga di kompetisi Liga Indonesia 6, dua pemain asal Irian Jaya, Ortisan Salosa dan Isak Fatari, justru menjadi penonton di Stadion Benteng Tangerang. Kedua pemain ini pada saat itu memang masih belum dipinang oleh klub manapun. Keberadaannya di Tangerang adalah untuk keperluan lobi dengan pengurus tim Persikota yang konon berminat merekrutnya. Namun Isak ternyata telah disambar PSPS Pekanbaru. Sedangkan nasib Sajojo, panggilan akrab Ortisan, masih belum menentu. Ia mengaku masih harus berpikir matang sebelum menentukan pilihan. Ya, saya kira untuk sementara ini, saya kira kalau dari pengurus ini, kalau belum betul-betul untuk mengurus administrasi saya secara baik, saya akan cari klub yang siap untuk mengurus administrasi saya. Baik itu untuk membayar transfer maupun apa, saya siap. Klub-klub itu yang lebih dulu mau mengambil saya. Berpetualang adalah dinamika jiwa muda Sajojo yang sepanjang karirnya baru memperkuat dua klub, Persipura dan PSM. Bakatnya yang menonjol seperti menuntut medium yang pas untuk menyalurkannya. Dan di dua musim kompetisi, bakatnya tampak lebih terasah ketika ia membela tim Juku Eja PSM. Pemain potensi yang sekarang ada di Liga Indonesia ini, menurut saya memang dia ini punya prospek untuk ke depan, ada tinggal dari pelatihannya untuk menggunakan potensi yang ada pada dia. Dia bisa main di beberapa posisi, wingback bisa, gelandang bisa, maupun striker bisa. Tapi kalau mereka menggunakan dia optimal pada posisi dia yang dia senangi, saya pikir dia akan jadi salah satu pemain yang bagus di Indonesia ini. Sebagai pesepak bola, Sajojo juga punya kisah yang menarik. Ia pernah tergusur dari skuad tim PSSI Pra-Olimpiade gara-gara bentuk kakinya yang dinilai kurang ideal oleh pelatih Bernasyum. Namun kakinya yang pernah patah akibat terjatuh dari motor sewaktu kecil itu, baginya tidak harus mengukur prestasinya. Ia telah memberi bukti di babak 10 besar musim lalu sebagai salah seorang pemain muda paling berbakat. Sudah dari kecil, sudah dari waktu masih TK sudah kena kecelakaan itu, jadi sudah besar mungkin sudah terbiasa, tidak terasa kaku untuk saling benturan atau apa gitu, sudah tidak lagi. Jadi nggak menghambat. Iya, tidak menghambat. Meski pernah terpental dari tim nasional, bukan berarti hasratnya untuk menjadi bagian dari tim merah putih telah padam. Usianya yang baru 22 tahun membuatnya bersikap optimis tentang masa depannya. Ia pun tak harus galau meski belum ada klub yang mengontraknya. Saya kira untuk kali ini saya akan bermain sebaik mungkin di tim yang manapun yang saya bela, di situ saya akan main baik-baik supaya mungkin saya terpilih juga di tim nasional. Itu cita-cita saya untuk kali ini nanti, karena saya merasa waktu itu saya tercoret. Saya sendiri kurang tahu dari mana pelatih coret saya, waktu itu saya tidak tahu sendiri. Tantangan dan persoalan yang dihadapi Ortisan Salosa untuk meniti masa depannya sebetulnya lebih pada persoalan mental. Maklum sebagai anak muda, ia kadang memang masih sering labil di lapangan maupun di luar lapangan.